Halo, selamat sore semuanya. Hai adik-adiknya ini. Awas hati-hati mau hujan ya. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat berlibur tentunya di Paunalen Ancol. Kali ini dengan saya Eci, tentu saja saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan rekan-rekan trainer yang nantinya akan coba perlihatkan bagaimana sisi kebiasaan dari beberapa jenis burung hornbills dan juga beberapa jenis burung raptor ataupun burung-burung pemangsa ya. Dan nantinya di sini ayah, bunda dan juga adik-adik gak cuma nonton aja, tapi kita akan ajak berinteraksi langsung dan beri makan burung-burungnya. Siapa yang berani adik-adiknya? Berani ya, itu adik baju putih, adik kemas ya. Oke, harus berani, burung-burungnya sudah pada jinak. Nanti ditemani dengan rekan-rekan trainer kami ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita awali penerbangan kita yang pertama. Ini adalah burung rangkong badak, namanya adalah Victor. Ayo, mana Victornya? Ayo, mana Victornya ya? Oke, dia masih siap-siap ya. Yang akan terbang ini adalah burung rangkong badak, asalnya dari Kalimantan ya. Oke, Victor gimana ya? Masih ngumpet dia kayaknya. Oke, jadi burung ini adalah burung rangkong badak. Kenapa sih dia disebut burung rangkong badak? Di sini kita bisa lihat ya, dia memiliki ketopong di bagian atas paruhnya yang berwarna orange, ini menyerupai jula badak. Boleh kasih tepuk tangan untuk Victor? Oke. Ayo, yuk. Iya, mau kemana Victornya itu ya? Yuk. Oke, dia main loncat-loncatan. Yuk, kasih makan dulu yang berani adik-adiknya. Yuk, yang adik-adik dulu nih, mana nih? Oke, oh itu yang tadi adik katanya. Oke, lempar. 1, 2, 3. Hap, terima kasih. Ayo, gak apa-apa. Okay. Lempar. 1, 2, 3. Hap, terima kasih. Oke, yang cowoknya. 1, 2, 3. Hap, iya, ngajakin salto ya. Oke. Yo, iya mau kemana tuh Victornya? Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Victor. Mampu mengangkat seekor anak domba dan mengangkatnya dengan sangat erat ya. Dan mereka ini burung-burung pemangsa memiliki penglihatan yang sangat tajam sekali. Itu dikarenakan mereka memiliki 7 kali lipat ketebalan retina mata dari mata manusia normal. Oke, itu dia Bisma. Boleh kasih tepuk tangannya buat Bisma. Oke, dan ini sekarang ambil ancang-ancang. 1, 2, 3. Iya, kenapa ya? Iya, balik lagi. Udah, sialan gini. Aduh, oke, siap-siap. Oke, senyum kakak. 1, 2. Enggak ngitung doang saya ya. Oke, yuk, bentar. Oke, 1, 2, 3. Pemangsa dapat kita jadikan sebagai indikator suatu wilayah apabila masih terdapat mereka di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut masih terjaga kelestariannya. Dan namun apabila sudah tidak ada mereka di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut sudah tidak lagi lestari. Maka dari itu mari kita jaga dan lestarikan mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kita peduli mereka semua pasti lestari. Save our home and save our wildlife. Saya Ciuri bersama rekan-rekan trainer dan keeper dan seluruh karyawan Paunalen mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan juga partisipasi dari Anda. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye, see you next time. Salam lestari dari Paunalen.